Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelajar-pelajar. Bertemu sekali lagi kita dalam pelajaran pertama Sistem Ekonomi Islam, siri yang kedua. Jom belajar. Pada siri pertama, kita telah pun membincangkan standard pembelajaran 1 hingga 3. Kali ini kita mula dengan standard pembelajaran yang keempat, iaitu peranan pekerjaan. Apakah pekerjaan? Pekerjaan menurut Islam ialah satu kegiatan yang dilakukan bagi mendapatkan sumber pendapatan dan memiliki harta dengan cara yang halal. Peranan pekerjaan adalah seperti berikut. Pertama, memenuhi tuntutan ibadat pada Allah SWT. Hasil pendapatan dari pekerjaan dapat menampung persediaan ibadat seperti menunaikan ibadat haji. Kedua, menunaikan tanggungjawab bagi memenuhi keperluan asasi kehidupan sama ada individu, keluarga seperti keperluan rumah, kenderaan dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan taraf sosial ekonomi individu, masyarakat dan negara. Keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umatnya berusaha dengan titik peluh sendiri untuk mendapatkan rezeki sebagaimana sabdanya riwayat Al-Bukhari. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Artinya, tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada apa-apa yang dimakan daripada usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya, Nabi Daud AS makan daripada usaha tangannya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahawa kita digalakkan bekerja untuk mendapatkan sumber pendapatan dan memiliki harta dengan cara yang halal. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri pekerjaan menurut Islam. Pertama, pekerjaan yang halal. Kedua, menurut kehendak syariat. Ketiga, menjaga ketenteraman awam. Keempat, memastikan keselamatan diri dan orang lain. Kelima, mengambil berat tentang ibadat. Etika kerja menurut Islam. Yang pertama, ikhlas bekerja kerana Allah SWT. Yang kedua, amanah ketika bekerja seperti tidak menipu. Yang ketiga, tekun bekerja supaya memperoleh hasil yang diberkati oleh Allah SWT. Manakala yang keempat, akur terhadap arahan ketua selagi tidak bertentangan dengan syarak. Yang kelima, bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti agar mencapai piawai dan kualiti yang ditetapkan. Manakala yang keenam, berdisiplin dan menepati masa agar kerja dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan ataupun telah ditentukan. Pelajar-pelajar, jika kesemua etika kerja Islam dilaksanakan sepanjang bekerja, sudah pasti seseorang itu akan disenangi oleh rakan sekerja serta mempunyai prestasi kerja yang membanggakan. Lantaran itu, Islam menuntut umatnya bekerja kerana pertama, merupakan ibadat yang diberi pahala. Kedua, memudahkan umatnya menunaikan ibadat seperti berzakat. Yang ketiga, memenuhi keperluan hidup seperti makanan dan tempat tinggal. Manakala yang keempat, mendapat penghormatan daripada masyarakat kerana mempunyai sikap bertanggungjawab. Kelima, memperoleh keberkatan daripada Allah SWT kerana melaksanakan ibadat fardu ain.
Apakah kebaikan bekerja? Antara kebaikannya adalah mendapat keredaan dan keberkatan Allah SWT. Kedua, mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan sendiri dan keluarga. Ketiga, mampu berdikari tanpa perlu meminta ihsan daripada orang lain. Yang keempat pula, meningkatkan taraf hidup supaya memiliki kehidupan yang baik dan memiliki sumber pendapatan. Manakala kelima pula, mengurangkan masalah pengangguran dan meningkatkan ekonomi negara. Kadangkala manusia bekerja tanpa memikirkan halal dan haram sesuatu pekerjaan mereka. Semua ini memberi kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Mari kita bincangkan kesan-kesan tersebut. Kesan pekerjaan yang halal kepada individu, pertama, diberkati Allah SWT kerana mengikut syariat. Seterusnya, dihormati masyarakat kerana melakukan kerja yang baik. Kesan pekerjaan yang halal kepada masyarakat pula ialah masyarakat sejahtera kerana diberkati Allah SWT dan masyarakat maju kerana menjalankan kegiatan ekonomi yang adil. Kesan pekerjaan yang halal kepada negara pula ialah negara menjadi aman dan sejahtera dan negara juga akan menjadi contoh kepada negara yang lain. Manakala kesan pekerjaan yang haram juga terbahagi kepada tiga. Pertama, kepada individu. Dilaknat Allah SWT kerana mengingkari syariat. Kedua, dibenci masyarakat kerana melakukan kerja yang buruk. Kesan kepada masyarakat pula, yang pertama, masyarakat akan huru-hara kerana dilaknati Allah SWT. Masyarakat mundur kerana kegiatan ekonomi dicemari unsur negatif. Kesan kepada negara pula antaranya ialah negara menjadi kucar-kacir. Manakala imej negara tercemar kerana mengamalkan perkara yang buruk. Pelajar-pelajar, bagaimana implikasi jika tidak bekerja? Bagi individu, jiwa akan merasa resah kerana mengalami kesempitan wang. Kemudian, dibenci oleh masyarakat kerana sering meminta-minta. Bagi masyarakat pula, jika ramai tidak bekerja akan menyebabkan berlaku masalah sosial seperti budaya melepak, berlaku masalah jenayah seperti mencuri. Bagi negara pula, merugikan tenaga kerja yang menyebabkan ekonomi merosot. Ekonomi negara akan merosot disebabkan hilang sumber pendapatan. Seterusnya, kita lihat standard pembelajaran kelima dalam tajuk pertama ini, iaitu kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam. Ekonomi Islam penting dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjamin pembangunan yang seimbang serta keadilan dari segi pemerolehan dan pengagihan harta dalam kalangan rakyat. Matlamat pembangunan sistem ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Setiap aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat hendaklah berpandukan syariat dan disertai dengan niat tujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Sekarang mari kita tengok keistimewaan sistem ekonomi Islam. Ada banyak keistimewaan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem yang lengkap dan menyeluruh berpandukan ajaran wahyu Allah SWT. Kedua, bermotifkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menggabungkan antara ekonomi dan akidah Islam. Manakala yang keempat pula, berteraskan nilai dan akhlak Islam. Kelima, memberi keutamaan kepada pengeluaran barangan asas iaitu daruriyah dan keperluan hajiyah berbanding barangan mewah tahsiniah. Pelajar-pelajar, mari kita lihat kesan pengabaian sistem ekonomi Islam. Antaranya ialah matlamat negara yang baik dan pengampunan Allah SWT tidak akan tercapai.
Yang kedua, amalan riba berleluasa menyebabkan golongan pemodal semakin kaya manakala golongan miskin semakin tertindas. Nilai-nilai moral semakin terhakis serta akan berleluasanya gejala rasuah, penipuan dan eksploitasi ekonomi. Pengagihan harta yang tidak adil dan pemilikan harta hanya tertumpu kepada kelompok kelas atasan sahaja, manakala ekonomi sesebuah negara akan hancur dan keharmonian hidup masyarakat akan terjejas. Apakah sistem ekonomi konvensional? Ia bermaksud sistem ekonomi yang ditentukan oleh manusia dan tidak mempunyai piawaian yang mutlak, tetapi bersifat anjal dan berubah mengikut ketentuan masyarakat. Antara jenis ekonomi konvensional adalah seperti berikut. Yang pertama iaitu kapitalis. Kapitalis ia merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu atau syarikat tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Antara huraiannya, pertama, berpaksikan akal fikiran manusia semata-mata. Yang kedua, berasaskan kebebasan mutlak individu. Yang ketiga, sistem berteraskan riba menjadi amalan. Kemudian, yang keempat, berlaku ketidakadilan sosial dengan kewujudan jurang pendapat yang besar antara golongan pemodal dengan rakyat kerana amalan riba. Sistem ekonomi konvensional kedua ialah komunis. Ia muncul akibat ketidakadilan pengagihan harta kekayaan dalam masyarakat. Segala keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah. Pemilikan individu atas faktor-faktor pengeluaran dihapuskan. Kesemua diserahkan dan dimilik negarakan secara total bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga ialah sistem sosialis, iaitu hasil pemikiran antara gabungan dasar dengan prinsip antara kapitalis dengan komunis. Kedua, pemilikan individu dibuka dalam skop yang terhad. Keperluan individu dah akan ditentukan oleh tahap dan mutu kerja yang telah disumbangkannya. Sistem riba dikekalkan. Sistem ekonomi konvensional keempat iaitu campuran. Campuran antara sistem ekonomi yang mendukung kebebasan dengan sistem sosialis. Ekonomi dibangunkan bersama-sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Pihak pemerintah melakukan pengawasan dalam perekonomian, namun pihak swasta masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan. Sistem campuran menyarankan keperluan campurtangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Sekarang, mari kita bincang tindakan kepada penyelesaian persoalan ekonomi umat Islam. Apakah bentuk ketidakadilan yang wajib dielakkan dalam ekonomi Islam? Antaranya, hendaklah mengelak daripada mengamalkan riba, menipu dalam sukatan dan timbangan, memberi rasuah atau menerima rasuah, menganggur atau tidak mahu bekerja, melanggar hak cipta. Alhamdulillah, selesai pelajaran pertama kita. Semoga menambah kefahaman pelajar cemerlang semua. Terima kasih kerana bersama Ustazah. Teruskan belajar dengan melayari video-video Ustazah. Sayang semua. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.